Assalamualaikum, Fakrullah Rosli, pemain Melaka United. Waalaikumsalam. Sihat eh? Sihat-sihat, Alhamdulillah. Tapi first game nak tanya lah, nama Fakrullah Rosli tapi bila tengok dekat Facebook, dalam kalangan rakan-rakan semua panggil kau Petoy lah. Kenapa eh? Jauh nama. Ini biasa masa saya sekolah rendah sebenarnya. Saya darjah 1, darjah 2 lah. Lepas tu, time tu saya punya adik yang bawa saya ni, dia baru nak belajar bercakap tau. Okay. Jadi, saya punya parent macam ajar dia lah nama seorang-seorang kan. Nama ayah, Rosli. Dia boleh sebut Rosli. Nama abang, Aidil, dia boleh sebut Aidil. Lepas tu sampai kat nama saya tu, dia sebut petoy banyak kali. Jadi ada lah member saya ni, dia apa lepak-lepak kat rumah saya. Dia orang dengar. Dia orang bahan-bahan terus melekat nama tu sampai sekarang. itu cerita dia. Ui, memang rare cerita ni. Satu sekolah, cikgu-cikgu semua panggil saya Petoy tu. Tak satu sampai tak. Sekarang. Nama tu klasik lah Petoy eh. Ingat ke tu makan petai ke apa tak ada eh? tak ada. Tapi memang apa banyak ramai yang macam yang baru kenal saya ke apa kan. Dia orang fikir macam yang Petoy ni dapat sebab saya suka dengan petai. Tapi sebenarnya tak ada pun. Petai pun saya kurang makan petai. Asal pun Yasin Melaka kan. Tapi baru ni famous lah. Kata, kau asal kampung Kesang kan. Betul kan? Dengan tipu betul kan? Kesang. Dalam famous, IC baru, besar Kesang. Dia famous baru ni. Mana ada atlet Olimpik boleh menang pingat emas yang dari Filipina berlatih kat situ. So macam bangga macam nama kampung jadi famous baru ni. Rasanya kan bang kan. Bukan saya seorang ni bang. Ramai yang claim tu. Kesang. saya punya dalam grup WhatsApp kampung tu. Kecoh lah sekejap. Hari-hari cerita pasal rumah tu je. Rumah tu memang dekat lah. Dengan rumah saya memang dekat lah. Dia kampung. Saya duduk taman. Memang dekat. Dia memang selalu lalu lah. Memang selalu lalu. Dia apa rumah tu jalan nak pergi ke Duan Tunggal tu. Kampung Sang. Kampung Sang tu. Kau tak ada sebarang macam aktiviti ke? Macam yelah, kalau budak kampung mesti ada sebarang benda-benda pandai macam banyak pokok ke, mancing ke. Ada apa-apa yang ni? Ini kalau saya nak cerita pasal saya membesar kat kampung ni, rasanya banyak je bang. Dia sebelum macam petang tu, sebelum petang tu, biasa petang-petang biasa lah budak kampung ni main bola apa kan. Sebelum sampai petang tu, dalam tengah hari macam tu lah. Kita orang kawan-kawan ni akan kumpul dekat padang tau. Dekat padang tu, keliling padang tu ada pokok-pokok besar tu. Apa nama pokok tu kan? Dia ada pokok lah, pokok-pokok besar dekat keliling padang tu. Dia memang... Jadi kita orang buat macam satu aktiviti apa, kita panjat pokok tu, kita orang main kejar-kejar kat atas pokok. Wish, kayak macam. Faham. Okay, pokok ni dia boleh pergi ke sebelah. Dah hantu dia bersambung. Jadi kita orang main kejar-kejar kat situ. Wish. sampai ada satu tu tadi makcik tu dah arwah. Di rumah dia dekat padang. Kita orang selalu main-main kat situ sampai dia letak minyak hitam dekat bawah pokok tu. Kita tak boleh panjat lagi. Ui. Dia kata bahaya. Jangan main benda ni dia. Pernah kena ke minyak hitam tu? Minyak hitam tu bila dah dekat bawah, dah tak boleh nak panjat pokok lah, dia dah licin kan. Jadi kita orang ketuk dengan apa kayu. Jadi kita boleh pijak panjat juga. itu dah jam berapa tu? Itu time sekolah rendah. Dah ada jam 5, jam 6 macam tu lah. Dia tahan ke nakal lah time sekolah tu Woi, tapi memang membesar dekat situ. Dekat taman tu, kampung tu ramai kawan-kawan kan. Semua duduk satu taman. Jadi syok lah. Itu orang kata macam kenangan tak boleh lupa lah masa time. Tak boleh lupa. Tak boleh. Masa mandi-mandi kolam, mandi-mandi sungai ni biasa lah kat kampung. Selain benda tu, kan sebelum ni ada aktiviti kat buat bisnes kami perap apa semua. Kedai burger dia buka sebelum ni? Sekarang memang masih buka lagi. Kami perap pun masih jalan lah. Tapi untuk comparekan dengan sebelum ni, memang banyak kurang lah, banyak terjejas bang. Covid ni. Kali nak cakap memang semua benda lah. Terjejas.
Tapi still ada lagi production semua mesti jalan. Macam kedai stall-stall burger semua masih ada lagi lah. Tak merasa. Apa kedai burger petai dia? Stall saya sebelum ni ada dalam 9 stall. Oi, banyak Tapi sekarang tapi sekarang dah banyak tutup, banyak close. Banyak yang orang kat tangan nak give up lah. Sekarang tinggal berapa sekarang lah? Sekarang tinggal 3 je kot. Dekat Jasin, Bukit Katil dengan dekat Peringgit. Itu je. Yang lain semua give up angkat tangan. So, mungkin agak lepas COVID ni orang kata boleh pulih balik lah. Kita boleh buka balik lah. Boleh pulih balik. Kita cuci balik stall tu, kita batang balik lah. benda boleh buat balik lah. Alright. Okay, betul. Itu saja betul. Terima kasih banyak. Saya budak-budak kosong. Okay, bang. Ini eh. All the best dengan Melaka. Kita dah banyak main game season ni. InsyaAllah. All the best eh. InsyaAllah. Alright. Okay, bang. Terima kasih bang eh. Okay. Download aplikasi Shoot sekarang.